Halo sobatku, halo sultanku. Di bagian sini gua mau share nih, waterfall udah berubah menjadi little bee ya. Dan updatean terbaru, kalian bisa mengerti bahwa untuk game farming seperti harvest crop itu, ini kita bisa mendapatkan NFT loh. Jadi ada permainan dengan menggunakan website Android maupun iOS. Dan di bagian NFT ini udah ada updatean terbaru banyak banget, dan juga register para orang-orang ya. Ada sale, ada blueberry, ini harga market saat ini dimana kalau kita mau jual. Lalu untuk bagian sini juga ada untuk social networknya, banyak banget user yang udah aktif dan juga 190 lebih untuk negara yang udah bermain untuk bagian yaitu adalah waterfall tersebut. Kalian bisa untuk trade dan juga permainannya. So langsung aja kita mendaftar dan juga download ya. Untuk pertama kalinya gue menggunakan website dan juga kalian bisa untuk login dengan menggunakan Google. Oke, saat pertama kali kalian akan menjadi VIP 0 guys. Jadi untuk VIP 0 sendiri ini kan lagi kosongan dan kalian harus menukarkan. Menukarkan yaitu adalah seal ataupun karang. Nanti ditukar dalam bentuk permata dan kalian akan mendapatkan banyak banget. Dan permata di bagiannya yaitu adalah karang ini kita bisa untuk tukar dengan menggunakan USDT nantinya. Nah pada kesempatan kali ini, kemarin itu gua juga udah share dimana untuk melakukan sebuah penarikan ada di channelnya Cari Duit Digital ya, sebesar 12,25 udah tercovery dan juga udah terkirim di bagian Binance Wallet. Apalagi jika kalian VIP 0, kalian akan bisa cuma klaim untuk mendapatkan gem ini permata. Kalau kalian mau menjadi VIP 1, kalian setidaknya harus mendeposit terlebih dahulu ya, minimum 10 USDT dan juga untuk menaikkan ke profit ke VIP 1. Di sini kamu akan menukarkan sebuah permata banyak banget dari karang tersebut. Dan jika udah melewati, kamu akan berubah menjadi VIP-nya. Nah, seperti halnya Last Fortress yang kita mainkan, dimana kalau VIP udah mencapai, maka kita akan mencapai ke VIP berikutnya. Di bagian sini, nanti kamu cuma farming dan kamu harus farming aktif ya. Dan masa berlakunya akan terlihat juga. Kapan dia akan selesai? Entah itu 28 menit, entah itu 1 jam. Nanti kamu jual di pojok kiri atas ini, kamu harus tahu terlebih dahulu untuk tanggalnya yaitu 11 Maret jam 7 pagi. Di pojok kiri bawah ini adalah market lobbynya, dimana untuk stok tas kita yang kita milikin saat ini. Kamu bisa untuk jual di bagian sini red marketnya dan juga settingannya. Kalian juga perlu untuk pertama kalinya setting terlebih dahulu di pengaturan ya, bahwa untuk security verification kalian harus wajib inputkan 6 kode yaitu verifikasi kodenya dan nanti untuk passwordnya sesuaikan yaitu adalah huruf dengan kapital lalu tambahkan dengan nomor. Jika sudah, kalian bisa untuk bin security kode itu bisa untuk transaksi seperti jual beli di bagian market. Ada juga nanti di bagian tas ini adalah stok barang kalian yang kalian udah farming harvest juga. Kalau kalian tinggalkan game ini, maka nanti akan layu tanamannya dan juga hilang. Dan kamu tidak akan mendapatkan hasil dari panen yang udah kamu konsumsi selama ini. Jadi wajib banget. Kalau ditanya apakah orang gratisan bisa dapetin bang, jawabannya bisa ya. Kamu bisa untuk ikutin sebuah farming di bagian promotion yang ada. NFT itu pasti ada banyak banget untuk dapetin seperti promotion giftnya. Nah seperti ini direct subordinate yaitu VIP 1 dan kamu mendapatkan 1 orang 500 karang. Ya buat user-user cryptocurrency saya kira udah paham lah untuk dapetin kayak gini ya, dimana kita kuncinya mendapatkan seal ini lebih banyak. Nanti kamu tukar dan kamu tinggal tarik dalam bentuk USDT. Kalau pengisian ulang, kamu bisa menggunakan TRC20. Untuk melakukan sebuah penarikan, kamu bisa menggunakan TRC20 juga. Nah seperti itu. Untuk part demi partnya, kamu bisa untuk cek di channel Cari Duit Digital. Oke, Lur.
Jadi permainannya seperti itu, dan nanti untuk link afiliasinya ada di bagian profil ya. Kamu bisa untuk copy dan share ke teman-teman lainnya. Ada questnya juga untuk quest daily, yang dimana kamu bisa untuk dapatkan hadiahnya setiap hari. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.